Halo guys, balik lagi di EVOS TV. Kali ini kita ada player vlog. Kali ini aku gak sendiri, aku bareng anak-anak EVOS Reborn yang lain guys. Ada Putra, ada Eksa, ada KF. Buat kalian yang kepo, ikutin terus keseruan kita pada siang hari ini. Kita bakal main game, bakal seru-seruan. Ada challenge juga, langsung aja kita masuk. Oke guys, kita udah nyampe di dalamnya. Ke di mana nih, Sa? Kita di Pause and Play. Oke, nanti kita bakal main game, bakal makan juga, kita bonding di sini, kita bakal seru-seruan. Menurut lu tempatnya gimana sih? Kalau menurut gue sih tempatnya futuristik banget sih. Futuristik, ya, modernnya. Terus di sini tempatnya juga nyaman banget. Bisa dilihat di sini juga ada tempat makannya, bisa main game juga, seru-seruan. Jadi siap lu berdua. Siap, bantai putra. Oke, kita bakal main game dan makan dulu. Ikutin terus kita siang hari ini. Let's go. Oke guys, buat hari ini tenang aja. Pokoknya aku bakal bayarin kalian main sepuasnya. Soalnya aku pakai link aja, jadi pembayaranmu lebih mudah dan pokoknya apa-apa bisa. Halo guys, jadi kali ini kita bakal makan dulu nih. Tadi kan udah aku pesenin semua nih, jadi sekarang kita makan dulu buat ngisi tenaga kita. Ini kita udah pesen beberapa makanan nih. Cobain aja, cobain. Makan. Makan ya. Enak gak? Di apa kamu, Ruk? Siap gak nanti buat main game? Siap lah, gue pengen lawan Maruk dong. Lawan Maruk. Oke guys, lanjut. Kita udah selesai makan. Kali ini kita bakal main game seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi sistemnya nih bakalan aku ngelawan Redfest tuh jadi beda tim gitu. Dan nanti buat Putra sama si KF, dia bakal sweet. Kalau menang, dia bakal milih ke tim mana. Tuh kan. Kamu kalah sudah. Kayak kami tim siapa? Aku pilih tim Eksa. Oke. Okay. Masa tim sama aku, Ruk. Kita kalahin mereka di lebat main nih. Oke, okay, kita langsung aja bakal gas cari game pertama yang bakal kita main ini. Oke, okay, buat pertama kita bakal main basket dulu. Udah dibagi kan timnya sama aku. Putra sama Eksa. Pemain kecil-kecil kayak gini mana bisa main basket, Kita lihat aja stoknya ya. Oke, let's go, kita bakal main. Guys. Poin kalian tadi berapa? Ya udah, kita kasih kesempatan. Kita izin 444, kita kasih dia main. Iya, udah, main. Mana? Poin. Kita lihat, guys. Kita bakal gangguin konsentrasi mereka, guys. Masih. Misi 26. Kita bakal langsung 300, ya. Nah. Curang ini dia mainnya fokus cowok. Tuh 500 ya. Oke, yang kalah mukanya ditempel stiker. Silakan ditempel. Tempel mukanya. Yang menang. Yang menang, ya silakan pilih. Yang mau ditempel ke muka yang kalah. Nih. Kok cuma kecil? Kerja, ya, kan? Kalau kalian banyak, nangis. Kecil
Oke, selanjutnya kita mau main apa nih? Kita kali ini langsung main dart. Oke. Next round, chat dart. 104, 102. Masuk lagi 200. Guys. 218. Kita lihat guys, Cowboy lawan Exa guys. Ayo kamu dulu, Boy. Satu, dua, mantap, Boy. Ayo, Boy, tengah lagi, Boy. Mantap, berapa? 244. Oke, guys. Kita bisa lihat di sini siapa pemenangnya. Skor 475 melawan skor 307. Gimana kamu udah mengakui belum Put, kalau kali ini kamu kalah? Kalian geget. Kamu yang ngajak lo mainin dulu Put. Oke guys, kita sudah memasang di muka Putra. Di sini kita pilih yang cute. Anjay. Oh no. Exa juga di sini. Aim-nya turu, aim-nya di PUBG doang. Di luar batas terus. Aku akan melawan Exa. Si gendut melawan si gendut. Let's go. Kita lihat guys. Gak kalah kok, Boy. Nice. 1 juta. Asal aku juga joget terus loh. Beda 1 juta, beda 200. Jadi saya harus kalah di game joget-jogetan ini. Oke, kita sekarang ke atas guys, bakal main game yang tembak-tembakan dan banyak lagi guys. Ikutin terus keseruan kita ya. Let's go. Oke guys, buat game selanjutnya kita bakal main sepak bola versi duduk guys. Nah, kita akan melawan Exa dan Putra. Kita menang, gantian mereka, kita pasang stiker guys. Kenapa kamu yang awal? Kok kamu hilang satu? Apa yang dia satu dua? Enggak, lu yang hilang mana di dunia lu? Oke, buat game selanjutnya kita akan main game bowling. Nih, kayak gini nih. Jadi nanti kita bakal adu poin siapa yang paling banyak dan siapa yang poinnya dikit, dan kita tes juga. Kita lihat gimana sih kemampuan mereka untuk melempar bola bowling. Di sini kita akan mulai sesi pertama di KF dan Putra. Maksudnya apa? Let's go. Lurusnya pas di bola bola lu kan, bukan di sini. Kamu suruh main babi. 230 lawan 150 Putra. Hey boy. Itu boy. 1, 2, 3. Ya pakai akan menang. Ya, udah boy. Musim.
Aku gak kena. 700 aja. Menang kita, boy. Kita 860, dia 770. Ya. Ya, kita kalah. Stiker dulu, stiker dulu. Selanjutnya kita main ini, selanjutnya kita mungkin akan main game virtual reality lagi. Kali ini battle. Bisa dilihat nih. Kita ada dua waktu. Ada alat-alat. Ada terakhir lagi tembak-tembakan. Kita akan adu aim timku melawan tim Exa lagi. Bisa lihat nih ya guys ya. Barusan main game virtual reality battle, seru banget. Kalian wajib cobain melawan partner kalian atau teman-teman kalian. Itu bener-bener drill PUBG tuh, survive. Iya cuy. Musuhnya datang dari mana-mana. Terus tadi pelu lu berapa? Gaya kali. Eh tapi aku lawan cowboy. Kata poin dikit, kamu berubah. Enggak demi Allah. Aku cuma 2.900 guys, dia 10.000 katanya. Habis ini katanya anak-anak mau nyoba virtual reality lagi. Tapi yang horor atau apa tadi? Yang eskalator. Ya. Pokoknya yang tahu lah, pokoknya yang serem-serem. Awal. Oke, kita udah kelar semua. Kita hitung dari aku dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Satu. Gue dimana sih? Gue banyak banget sih. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oke, selanjutnya kita hitung punya si KF dan si Liza. KF dulu. KF dulu cuman. 1, 2, 3, 4, 5. Buat setting sama dulu. Satu. Enggak ada. Itu berapa? Satu. Gimana sih? 2, 3, 6 lah pokoknya. Oh, nah, sama sama kayak Oke, jadi pemenangnya adalah timku dan tim KF. Oke, guys. Jadi cukup sekian keseruan kita pada siang kali ini. Kita udah selesai capek-capek main di pause and click. Kalian udah tahu siapa pemenangnya, gimana keseruan kita. Ikutin terus video Ipos TV selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen juga video ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya banyak banget nanti player-player Ipos yang bakal main di segmen player vlog ini, guys. Jadi stay tune dan bye-bye.